Halo bro. Oke, pada video kali ini saya akan memperlihatkan jangkauan dari WiFi kamera action ke HP. Oke, kameranya sudah saya pasang di teras rumah saya. Sekarang kita lihat jangkauannya kalau di atau monitornya di kamar saya. Dalam hal ini monitornya adalah Samsung Tab 2. Oke, kameranya atau koneksinya berjalan dengan lancar. Kelihatan tadi ada motor lewat tanpa ada tersendat ya. Oke, sekarang kita coba jarak 18 meter. Apakah kamera action ini masih terhubung ke Samsung Tab tadi yang sebagai monitornya? Oke, kita lihat. Kita akan menuju ke belakang. Ya, jarak antara depan rumah saya ke belakang itu sekitar 18 meter. Oke, kita lihat. Dan masih terhubung ya. Situasi jaringannya juga masih sekitar 4-3 batang, jadi koneksinya masih bagus. Oke, kita tunggu sesuatu yang lewat. Nah, tuh. Kelihatan yang lewat tidak tersendat. Jadi koneksinya masih lancar. Nah, sekarang kita coba jangkauan 18 meter tapi ada penghalang. Dalam hal ini semua pintu saya tutup. Oke, kita lihat hasilnya. Pertama, tutup pintu. Kita akan ke belakang. Dan terakhir kita tutup pintunya. Nah, kita lihat, ternyata sudah tersendat. Jadi koneksinya tidak terlalu baik. Yang kita lihat di sini juga jaringannya hanya 1-2 batang. Jadi dengan ada halangan, koneksi kamera action tidak terlalu lancar ke Samsung Tab menggunakan WiFi. Tapi masih bisa connect ya. Masih bisa connect walaupun agak tersendat. Nah, lihat tuh. Yang lewat tidak terlalu lancar jalannya. Kayak hang-hang. Ya, oke bro. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.